Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat selalu. Kembali lagi dengan channel aku. Kali ini seperti biasa aku jadi penunggu danau. Setelah pulang kerja aku selalu nongkrong di danau ini. Dan sekarang aku sedang mengamati air mancur. Nah, lihatlah air mancurnya cantik sekali karena ada pelanginya. Pelangi di air mancur ini, dia enggak selalu setiap jam ada, dia hanya muncul kalau sudah menjelang sore, biasanya itu sekitar jam 4 sore ke bawah. Dan kalau cuaca cerah ceria, pasti akan selalu berjumpa dengan pelangi cantik ini di air mancur. Cantik banget ya pelanginya. Pas banget tempatnya untuk menikmati waktu bersantai sambil menikmati indahnya pemandangan alam, terus naik bebek-bebekan atau tribut keliling danau ditemani dengan indahnya pelangi di air mancur. Dan rasa lelah pun setelah bekerja akan hilang kalau melihat pemandangan yang cantik. Apalagi kalau ada yang mijitin ya. Biasanya ada juga pengunjung yang naik ke tribut atau naik ke perahu-perahuan. Mereka sambil ngopi di tengah danau. Jadi bisa bawa kopi atau minuman favorit kalian. Terus sambil muter-muter keliling danau dan ngopi-ngopi cantik. Dan biaya sewa perahu ini biasanya kita hanya tarifnya murah ya, setengah jam itu 6 sampai 7 euro per perahu. Jadi menurut aku nggak terlalu mahal masih, karena kita bisa bawa pasukan berenam dan hanya bayar 6 atau 7 euro per setengah jam. Untuk biaya sewa per 1 jam itu jatuhnya lebih murah karena hanya sekitar 9 euro aja. Jadi kalau kita booking 1 jam itu akan lebih murah. Untuk teman-teman yang baru menonton videoku kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-videoku selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semua yang sudah menonton videoku kali ini sampai habis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan agar kita terus bisa berkarya untuk membuat video-video yang kreatif. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.